Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan mengenai manfaat tanaman-tanaman liar di sekitar kita. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Nah, apa sih manfaat dari tanaman ini dan apa nama tanamannya? Silahkan simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ini dia tanaman liar, tanaman paku, daun pakis. Nah, daun pakis mempunyai 8 manfaat bagi kesehatan. Bisa juga diantaranya untuk diet. Daun pakis atau dalam bahasa Latin disebut Diplasium esculentum ini termasuk dalam golongan tumbuhan paku. Kamu pasti sering mendengar atau bahkan melihat daun pakis ini. Sebagian dari kamu mungkin sudah tahu bahwa daun pakis ini juga bisa dimasak sebagai sayur. Tapi apakah kamu tahu kalau daun pakis bisa bermanfaat untuk kesehatan? Nah, dilansir dari berbagai sumber, berikut 8 manfaat daun pakis untuk kesehatan. 1. Mencerdaskan otak. Tumbuhan pakis bisa jadi pilihan untuk mengawal perkembangan otak anak agar kebutuhan nutrisi otak terpenuhi. 2. Mencegah kolesterol naik. Manfaat pakis hijau baik sekali untuk mencegah kolesterol naik. Penderita dapat mengonsumsi secara rutin agar kadar kolesterol menjadi stabil. 3. Aman bagi penderita diabetes. Khasiat pakis hijau yang rendah gula dan lemak sehingga aman untuk penderita diabetes. 4. Mencegah sembelit. Mencegah sembelit dengan pakis hijau sangat efektif. Kandungan daun pakis hijau ini kaya serat sehingga dapat memperlancar pencernaan. 5. Mencegah sakit ginjal. Pada dasarnya, tumbuhan yang tumbuh di perairan aman bagi kesehatan ginjal, termasuk pakis hijau. 6. Anti kanker. Tumbuhan pakis hijau memiliki kandungan vitamin A dan C, serta kalium, fosfor, magnesium, kalsium, dan protein, sehingga dapat memberikan sokongan bagi tubuh untuk menangkal kanker dan radikal bebas. 7. Mencerahkan dan menghaluskan kulit. Kulit manusia butuh bahan makanan kaya air dan mineral untuk kesegaran tubuh. Pakis hijau bisa jadi makanan pendukung untuk mencerahkan dan menghaluskan kulit. 8. Mengatasi insomnia. Ternyata jika kamu tidak bisa tidur lebih awal, pakis bisa jadi solusi kamu mengatasi insomnia. Nah, itulah beberapa manfaat tanaman paku, khususnya pakis. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.